صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Wa fil khabar idza aznaba al-'abdu dhanba fastaghfara Allah yaqulu Allah azza wa jalla li malaikatihi unzulu ila 'abdi aznaba dhanba fahalima anna lahu rabban yaghfiruz dhunub wa ya'khudhu bizambi ushhidukum anni qad ghafartu lahu. Wa fil khabar law aznaba al-'abdu hatta tablugha dhunubuhu anana as-sama ghafartuha lahu mastaghfarani wa rajani. Wa fil khabar law laqiyani 'abdi bikirabil ardi dzunuban laqituhu bikirabil ardi maghfirah ila akhirih. Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih, diterangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aznaba al-'abdu dhanba fastaghfirallah yaqulu Allah azza wa jalla li malaikatihi unzuru ila 'abdi adnaba dhanba fa 'alima anna lahu rabban yaghfiru dhunub wa ya'khudhu bizambi ushhidukum anni qad ghafartu lahu. Artinya, apabila seorang hamba berbuat suatu dosa, kemudian ia si hamba tadi meminta ampun kepada Allah, beristighfar, maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikatnya, lihatlah kepada hambaku yang telah berbuat dosa. Lalu si hamba tadi mengetahui bahwa ia mempunyai Tuhan yang mengampuni segala dosa dan yang menyiksa dengan dosa. Aku saksikan kepada kalian wahai para malaikat bahwa aku telah mengampuni dosanya. Nah, dari hadis ini kita mengambil pedoman bahwa apabila seorang hamba, apabila di antara kita berbuat dosa kepada Allah, lalu kita tahu bahwa Allah itu bisa mengampuni dosa, Allah itu bisa mengazab seseorang dengan satu dosa, lalu kita istighfar, lalu kita minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang dilakukan itu. Jadi di sini ada tiga perkara. Yang pertama, mengetahui bahwa Allah itu bisa mengampuni dosa. Yang kedua, Allah Ta'ala itu bisa menyiksa hambanya dengan dosa itu. Yang ketiga, lalu dia minta ampun kepada Allah, nah Allah mengampuni dosanya. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, law aznaba al-'abdu hatta tablugha dhunubuhu ananas sama ghafartuha lahu mastaghfarani wa rajani. Artinya, jikalau seorang hamba berdosa
sehingga sampailah dosa-dosanya ke atas langit daripada banyaknya berisi dosa. Andai kata bebenda ditumpuk-tumpuk sampai ke langit dosanya, niscaya aku ampuni ia, ujar Tuhan, selama ia meminta ampun kepadaku dan mengharap kepadaku. Nah, jadi di sini ada dua hal. Ampunan Allah itu dikaitkan dengan dua. Pertama, minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Yang kedua, mengharap ampunan. Artinya kita bukan hanya minta ampun sekadar minta ampun, tetapi ditambah lagi berharap kepada Allah agar diampuni dosa-dosa itu. Nah, bahasa kitanya, andai kata kita melakukan permohonan kepada Allah itu, ya Allah, ini hamba telah berbuat dosa, maka hamba minta ampun terhadap dosa-dosa itu, dan hamba berharap kepada Engkau agar Engkau mengabulkan permohonan hamba atau menghapuskan dosa-dosa hamba. Nah, itu artinya mengharap kepada-Ku. Jadi minta ampun semata menurut hadis ini belum cukup, mesti ada ditambah berharap agar diampuni dosa-dosa itu. Dan di dalam hadis lagi, law laqiyani abdi bikirabil ardi zunuba laqituhu bikirabil ardi maghfirah. Artinya, jikalau hambaku menemui aku dengan dosa sepenuh bumi, niscaya aku menemuinya dengan ampunan sepenuh bumi pula. Nah, jadi di sini ada tiga hadis yang kita baca tadi. Ini khususnya adalah untuk dosa-dosa yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Contohnya seperti orang yang minum arak. Nah, orang yang minum arak, dia tobat kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah, dia berharap Allah mengampuni dosanya. Nah, Allah akan mengampuni dosanya itu. Itu contoh dosa zahir yang berhubungan dengan Allah semata. Dosa batin umpamanya riya. Inya melakukan ibadah tadi bukan karena Allah. Inya membaca Al-Quran tadi karena manusia. Ngarannya riya. Nah, lalu dia menyesal, dia istighfar kepada Allah, dia mengharap diampuni Allah. Nah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya itu. Jadi kalau dosa kita yang hanya berhubungan dengan Allah, maka itu mudah minta ampunnya dan mudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lain hal dosa kepada Allah juga, tetapi yang bersifat hutang. Dosa kepada Allah yang bersifat hutang, umpamanya inya meninggalkan sembahyang, inya meninggalkan puasa, inya meninggalkan haji. Nah, orang kada sembahyang, banyak kesibukan, pukul 4 sore sampai yang zuhur maka belum, karena kesibukan tetap tinggal zuhur. Nah, ini inya melakukan dosa yang hubungannya kepada Allah. Nah, di sini kada cukup inya hanya minta ampun kepada Allah, ya Allah ampuni hamba tadi kada sembahyang. Itu Allah kada mengampuni kalau kada dibayar hutangnya.
Nah, jadi perkara kita meninggalkan sembahyang itu satu dosa, mengeluarkan sembahyang dari waktunya itu satu dosa, dan membayar dan meninggalkan sembahyang dosa yang lain. Nah, kita minta ampun kepada Allah karena mengeluarkan sembahyang dari waktunya itu selesai. Tapi dosa kita meninggalkan sembahyang itu kada selesai kalau kita kada bayar. Contohnya dengan manusia, kita berjanji membayar hutang lawan inya hari Sabtu sore. Nah, janji membayar hutang, sampai waktunya kada bayar. Nah, hari Ahad kita datang minta maaf, minta ampun, nah hutang semalam kada tabayari hari Sabtu itu karena aur, kumaapakan haja, ya ampun duit hutang bang, tetap dibayari. Jadi minta maaf bukan hutang-hutangnya pray, kada. Minta maaf kepada Allah masalah terlambat mengeluarkan waktu dari, mengeluarkan sembahyang dari waktu, dimaafkan Allah. Tapi mengenai perkara inya meninggalkan sembahyang, kewajibannya itu tuh dosa yang lain lagi yang mesti ditebus, yang mesti dibayar. Nah, jadi hadis Nabi yang tiga macam yang kita baca tadi itu berkaitan dengan dosa-dosa yang khusus hanya terkait kepada Allah dan kadada hutang kewajiban kepada Allah. Apalagi dengan manusia. Nah, dengan manusia kita berbuat dosa dengan manusia, otomatis berbuat dosa kepada Allah. Kenapa? Karena kita melanggar hukum Allah. Menganiaya manusia, menzalim manusia, otomatis kita berdosa juga kepada Allah. Nah, kita minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Tapi perkara kezaliman kita kepada manusia itu kada akan selesai kalau kita kada mendapat keridhaan, kehalalan daripada orang yang dizalim itu. Nah, jadi jangan dipahami bahwa hadis ini mencakup seluruh dosa. Jangan dipahami demikian. Hadis ini hanya khusus untuk dosa-dosa kita yang terkait dengan Allah semata. Seperti orang minum arak, seperti orang membuka aurat, seperti laki-laki memakai emas, seperti bini-bini atau laki-laki yang merubah ciptaan Allah di tubuhnya. Nah, itu dosa yang terkait kepada Allah. Begitu inya menyesal, minta ampun kepada Allah, mengharapkan diampuni Allah, habis, Allah akan mengampuni itu. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, innal malaka la yarfa'ul qalama 'anil 'abdi idza aznaba sitta sa'atin fa in taba wastaghfara lam yaktubhu 'alaihi wa illa katabaha sayyi'ah. Sesungguhnya malaikat mengangkat pena, maksudnya tidak mencatat dari hamba apabila ia telah berbuat dosa. Kada langsung dicatat, diberi timpu selama 6 jam. Artinya diberi kesempatan selama 6 jam. Maka jika ia bertobat dan minta ampun, niscaya malaikat itu tidak menulis dosa tadi atasnya. Dan jika hamba itu tidak bertobat, niscaya malaikat itu menuliskan untuknya satu kejahatan. Nah, lain halnya dengan amal kebaikan.
Kalau amal kebaikan, begitu kita melakukan langsung dicatat oleh malaikat sebelah kanan. Begitu kita membaca salawat, ditulis. Begitu kita membaca zikir, ditulis. Begitu kita membaca Quran, ditulis. Begitu kita berdusta, kada ditulis dulu 6 jam. Bila sudah 6 jam kada dijua minta ampun kepada Allah, nah hanyar ditulis satu dosa. Dan pada lafaz hadis yang lain, fa iza katabaha alaihi wa amila hasanatan qala sahibul yamin li sahibis syimal wa huwa amirun alaihi alqi hadhihi sayyi'ah hatta ulqiya min hasanatihi wahidatan tad'i bil ashri wa arfa'u lahu tis'a hasanat tatulqa anhu sayyi'ah. Artinya, maka apabila malaikat itu menulis atas orang itu sudah 6 jam kadari juga batu-batu-bat ditulis oleh malaikat, malaikat sebelah kiri ditulis satu dosa, dan orang itu lalu berbuat kebaikan. Tapi sudah ditulis dosa tadi, sudah 6 jam bang, ditulis oleh malaikat satu dosa. Imbah itu inya berbuat kebaikan, berzikirkah, membaca salawatkah, bertobatkah, bersedekahkah, memberi orang makanankah. Nah, niscaya malaikat yang berada di sebelah kanan berkata kepada malaikat yang bertugas di sebelah kiri, yang mana malaikat yang bertugas di sebelah kanan itu memerintah kepadanya. Oh ya malaikat rakib sebelah kanan, buanglah kejelikannya itu. Hapuskan kejelikannya itu. Sehingga saya bisa melontarkan satu dari kebaikan-kebaikannya yang digandakan menjadi 10. Kan setiap amal kebaikan diganda 10. Nah, jadi sebuting dikurbankan. Nah, 10 itu dikurbankan untuk menghapus kejahatan yang ditulis satu tadi. Jadi 9 lagi sisanya. Dan aku angkatkan untuknya yang 9 kebaikan. Maka dibuanglah darinya satu kejelikan tersebut. Imam Ghazali mengatakan bahwa alangkah baiknya dan alangkah cepatnya menghapus satu dosa itu apabila sesuai dengan penghapusnya. Maksudnya sesuai dengan penghapusnya itu adalah umpamanya mulut. Mulut ini bisa melakukan dosa berdusta, bisa melakukan ghibah, macam-macam lagi dosa mulut. Nah, itu paling cepat menghapus itu dengan dosa, dengan perbuatan baik yang sesuai. Kenapa? Perbuatan baik melalui mulut juga. Jadi orang yang berdusta, orang yang menggibah itu cepat terhapus apabila mulut kemudian digunakan dengan membaca Quran. Mulut digunakan dengan membaca salawat. Mulut digunakan dengan zikir. Mulut digunakan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, maka perbuatan kebaikan dari mulut itu lebih cepat untuk menghapus dosa-dosa yang ada di mulut. Kan jar Nabi kita, atbi'is sayyi'ah bil hasanah tamhuha. Iringkan perbuatan buruk itu, iringkan perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik, niscaya menghapus dia. Umpamanya dosa kita mendengari yang diharamkan Allah, itu dosa lewat telinga. Yang paling cepat menghapusnya apa? Mendengar orang baca Quran, mendengar pengajian ilmu agama, mendengar zikir, mendengar nasihat-nasihat agama. Nah, itu kebaikan-kebaikan yang paling cepat menghapus dosa-dosa yang ada di telinga.
Sekalipun secara umum perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan-perbuatan jahat. Cuma alangkah baiknya kalau kita bisa menyesuaikan itu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aznabal 'abdu dzanban kutiba 'alaihi." Faqala a'rabiyyun wa intaba anhu qala muhiya anhu. Qala fa in 'ada qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuktabu 'alaihi. Faqala al-a'rabi fa in taba qala muhiya min sahifatihi. Qala ila mata qala ila ay yastaghfira wa yatuba ila Allah azza wa jalla. Inna Allah la yamallu min al-maghfirah hatta yamalla al-'abdu min al-istighfar. Baida hammal 'abdu bi hasanatin katabaha sahibul yamin hasanah qabla ay ya'malaha fa in 'amilaha kutibat ashra hasanat thumma yudha'ifuha Allah subhanahu wa ta'ala ila 700 dha'fin wa idza hamma bi khati'atin lam tuktab 'alayhi fa idza 'amilaha kutibat khati'atan wahidah wa wara'aha husnu 'afwillah azza wa jalla. Artinya, apabila seorang hamba melakukan dosa, maka dosa itu ditulis atas hamba itu. Tadi dikatakan sesudah 6 jam ditulis. Lalu orang dusun bertanya, orang Arabi bertanya kepada Rasulullah, jika hamba itu bertobat, Nabi bersabda dihapus dosanya. Kalau sudah ditulis tuh, tobat dihapus. Orang itu bertanya lagi, jika ia kembali melakukan dosa, Nabi SAW bersabda ditulis lagi atasnya. Orang itu bertanya lagi, jika ia bertobat, Nabi SAW bersabda dihapus dari catatan amalnya. Orang itu bertanya, sampai kapan wahai Rasulullah? Sampai kapan Allah mencatat menghapus itu? Nabi SAW bersabda, sampai ia minta ampun dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun beberapa puluh ratus kali sehari berbuat dosa ia, bertobat dihapus. Berbuat dosa catat, bertobat dihapus. Berbuat dosa tobat dihapus. Sesungguhnya Allah tidak bosan dari memberi ampunan sehingga hamba itu bosan dari meminta ampun. Nah, kecuali kita hanang kulir minta ampun. Apabila hamba bercita-cita dengan mengerjakan sesuatu kebaikan, niscaya kebaikan itu ditulis oleh malaikat yang berada di sebelah kanan dengan satu kebaikan sebelum ia mengerjakannya. Maka jika ia mengerjakannya, niscaya ditulis untuknya 10 kebaikan, kemudian kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada 700 kali lipat. Ini tergantung kebaikan pekerjaannya. Misalnya orang berencana kena pembahasan nak membaca Quran, itu sudah ditulis 1. Lalu yang membaca Quran dengan biasa, artinya bersuci kada, arti dan maknanya kada tahu, bacanya wara 10. Kan kalau yang bersuci membaca Quran kada 10 lagi, bisa 25. Kalau yang membaca Quran bersuci dan sedang salat ada 25 lagi, ratusan pahalanya. Kalau yang mengerti apa yang dibacanya, paham tafsir tujuannya, bisa ribuan gandanya. Jadi 10 itu standar yang paling inting. Perbuatan ibadah
satu diberi pahala 10 itu yang paling inting. Ibar sembahyang nang kenapa-napa 10. Kemudian kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada 700 kali lipat. Dan apabila hamba itu bercita-cita dengan satu kejahatan, niscaya tidak dituliskan untuknya satu kejahatan. Maka jika ia mengerjakannya, ditulis satu kejahatan, sedang di belakangnya ada kebaikan, ampunan Allah Azza wa Jalla. Nah, berbuat kejahatan nih, ditulis sudah satu, itu di belakangnya masih ada ampunan Allah. Kalau dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tidak berpuasa melainkan satu bulan Ramadan. Dan saya tidak menambah puasa daripadanya." Puasa enam kadang gawi. Senin Kamis kadang menggawi. Puasa hari Arafah prai. Kadang ada puasa sunat. Cuma setahun cuma 30 hari puasa Ramadan. Saya tidak mengerjakan salat ya Rasulullah kecuali hanya salat 5 waktu, dan saya tidak menambah salat daripadanya. Ba'diyah kada menggawi, qabliyah kada menggawi, duha, witir habis prai 5 waktu aja. Dan tidak ada bagi Allah atas hartaku sedekah zakat. Ulun kada sugih wahai Rasulullah kada bejakat. Tidak wajib pula haji dan sedekah sunat. Jadi hidup miskin. Nek haji kada kawa, sedekah sunat kada kawa, zakat napa nang dijakati? Sembahyang nang wajib 5 waktunya aja, puasa Ramadannya aja. Maka di manakah saya apabila saya telah mati? Amun mati ke mana wahai Rasulullah, ke surga atau ke neraka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum mendengar pertanyaan seorang laki-laki tadi. Lalu bersabda, "Ujian Nabi kita, na'am ma'i. Idza hafizta qalbaka min isnatain, al-ghilli wal hasad, wa lisanaka min isnatain, al-ghibah wal kadhib." وعينيك من اثنتين النظر إلى ما حرم الله وأن تزدري بهما مسلما دخلت معي الجنة على راحتي هاتين. Amun ulun mati wahai Rasulullah kemana matinya? Ujian Nabi, ya bersama saya. Jika mati lawan aku kena masuk surga artinya. Cukup sampai yang 5 waktu aja, kada usah bersunat-sunatan, puasa kada usah puasa sunat, mati bersama Nabi. Apabila kamu ya Nabi menjaga hatimu dari dua perkara, tapi jaga hati dua perkara. Pertama, dendam dan dengki. Jangan dendam dan jangan dengki. Kamu mau menjaga lidahmu dari dua perkara, ghibah dan berbohong. Dan kamu menjaga matamu dari dua perkara, memandang kepada yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan dengan dua mata itu kamu menghinakan orang Islam, maka kamu akan masuk surga bersamaku atas dua tapak tanganku ini. Jadi kada perlu banyak amaliyah, kada perlu banyak sembahyang sunat, kada perlu banyak puasa sunat, nang wajibnya aja, tapi jaga nang tadi. Jaga mulut, jangan jaga hati, jangan sampai dendam dan dengki kepada orang. Jangan sampai ghibah dan berbohong,
mulut dan mata jangan memandang kepada yang diharamkan Allah, dan jangan memandang kaum muslimin dengan pandangan yang menghinakan atau merimihkan mereka, maka akan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berhubung manusia ini sulit untuk menjaga nang tadi, menjaga mata, menjaga hati, menjaga mulut, menjaga macam-macam tadi ngalih, lalu disuruh kita memperbanyak nang sunat. Suruh sembahyang sunat sebanyak-banyaknya, disuruh puasa sunat sebanyak-banyaknya, membaca Quran sebanyak-banyaknya, zikir, selawat, supaya apa? Supaya menutupi kalau ada mulut gibah, bohong, kalau ada hati dendam, dengki. Nah, itu gunanya nang sunat-sunat tadi. Dan diterangkan pada hadis yang panjang yang diriwayatkan dari Anas bahwa seorang Arabi bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang mengurus hitungan amal makhluk? Arabi, wahai Rasulullah, di akhirat nanti siapa yang menghisap manusia itu? Rasulullah SAW bersabda, Allah tabarak wa ta'ala. Jadi Nabi Allah yang menghisap itu. Orang itu bertanya, dia sendiri? Rasulullah menjawab, ya. Maka tersenyumlah orang Arabi itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mengapa kamu tersenyum wahai Arabi? Maka ia menjawab, sesungguhnya Allah yang maha pemurah itu, apabila dia kuasa, dia memaafkan, dan apabila dia menghisap, dia memaafkan. Maka Nabi SAW bersabda, sadakal Arabi, ala la karima akramu minallah ta'ala wa huwa akramul akramin, summa qala faqihal Arabi. Artinya, ujar Nabi kita, benar orang dusun Arabi ini. Ketahuilah, tidak ada yang pemurah, yang lebih pemurah daripada Allah ta'ala. Dialah yang maha pemurah dari orang yang pemurah. Kemudian Nabi bersabda, orang Arabi ini adalah orang yang pintar, yang paham tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Ghazali ini tujuannya adalah memberikan harapan kepada kita, memberikan peluang kepada kita untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis-hadis ini memberikan harapan kepada kita bahwa dosa-dosa kita diampuni Allah kalau kita minta ampun dan tobat kepada Allah. Nah, orang-orang yang mengetahui hadis-hadis tersebut ini sangat jauh dari sifat putus asa kepada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hadis ini diterangkan pula, sesungguhnya Allah ta'ala memuliakan dan mengagungkan Ka'bah. Itu Ka'bah disebut Baitullah daripada mulianya. Allah memuliakan Baitullah, mengagungkan Baitullah. Dan jikalau seorang hamba meruntuhkannya batu demi batu, kemudian ia membakarnya Baitullah tadi, niscaya tidaklah sampai dosanya melebihi orang yang merimihkan seorang wali daripada wali-wali Allah Ta'ala. Ka'bah itu dirubuhnya, dibakarnya, padahal Ka'bah itu diagungkan Allah, ini dirubuhnya, dibakarnya. Tentu dosanya sangat besar. Lebih besar lagi dosa orang yang meremehkan, menghinakan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang Arabi itu bertanya, siapakah wali-wali Allah itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minun kulluhum awliya Allah ta'ala
أما سمعت قول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Artinya orang-orang mukmin itu semuanya adalah wali-wali Allah Ta'ala. Tergantung tingkatan-tingkatan walinya. Walhasil orang beriman itu adalah kekasih Allah. Apakah kamu tidak mendengar firman Allah Ta'ala? Allah itu wali pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya iman. Nah, jadi artinya apa? Kita merimihkan, kita menghinakan satu orang yang beriman, lebih besar dosanya daripada kita merubuhkan Baitullah dan membakar Baitullah itu. Nah, apalagi membunuh orang beriman. Ini merimihkan aja. Nah, jadi ini kalau menurut akal kita, menurut perkiraan kita, ganal orang merubuhkan Baitullah itu daripada menampiling orang beriman. Padahal di sisi Allah dosanya ganal menyakiti orang beriman itu daripada merubuhkan Baitullah. Nah, jadi kita banyak di dalam hal-hal ini merimihkan sesuatu nang sebenarnya besar dosanya. Kita ambil contoh yang nyata, orang melakukan zina, nah, melakukan asa ganal benar dosanya tuh, hanya berzina aja, nah, kalau apa dosanya perasaan kita, memang itu dosa besar. Nah, cuma kalau ada orang mengambil duit riba 1.000 rupiah, orang mengambil duit bunga 10.000 rupiah, kita anggap tuh biasa aja. Orang mengambil bunga 1.000.000, biasa aja kita anggap. Padahal Nabi kita bersabda, dirhamun riba asaddu indallah min 36 zanyah. Satu dirham duit riba yang kita ambil itu lebih besar dosanya daripada 36 kali berzina. Nah, satu dirham duit riba kita ambil, dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina. Itu di sisi Allah. Memperasaan kita, asa ganal berzina itu dosanya, itu perasaan kita. Nah, sama merubuhkan Baitullah itu asa ganal benar dosanya. Jadi menampiling atau menyakiti orang beriman, dosanya lebih besar lagi di sisi Allah daripada merubuhkan Baitullah itu. Dan pada sebagian hadis ujar Nabi kita, al-mu'min abdalu minal Ka'bah. Artinya orang mukmin itu lebih utama daripada Ka'bah. Wal-mu'min tayyibun tahirun, ujar Nabi. Artinya orang mukmin itu baik dan suci. Wal mu'min akramu 'ala Allah Ta'ala minal malaika, artinya orang mukmin itu lebih mulia menurut Allah Ta'ala daripada malaikat. Nah, pokoknya orang beriman itu kekasih Allah, waliullah. Cuma wali ini ada beratus macam pulang tingkatan-tingkatannya. Sekurang-kurangnya ada orang yang beriman kepada Allah itu sudah berhak disebut waliullah, karena firman Allah mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu tadi. Nah, makanya perkataan Imam Ja'far As-Shadiq itu sangatlah benar, ujar Sidin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 hal. Pertama, Allah menyembunyikan keridaannya di dalam taat. Keridaan Allah itu tersembunyi di dalam taat. Maka janganlah kamu merimihkan taat, sekecil apapun taat itu, karena di situ ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi jangan dianggap inting orang berbuat taat walaupunnya mengucap Allah sekali atau salawat sekali, jangan dianggap inting, karena di situ ada keridhaan Allah. Yang kedua, jangan kau remehkan. Allah menyembunyikan kemurkaannya dalam maksiat. Maka jangan kau remehkan maksiat itu, sekecil apapun maksiat, karena di situ ada murka Allah. Biasa kali ya berbuat netujat. Nah, di situ ada murka Allah. Nang ketiga, Allah menyembunyikan wali-walinya di antara orang-orang yang beriman itu. Maka jangan kau meremehkan orang beriman. Siapa tahu orang yang kau remehkan itu adalah kekasih atau wali daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilainya orang yang beriman lebih mulia daripada nilainya Baitullah, daripada nilainya Ka'bah tadi. Nah, kemudian dan diterangkan di dalam hadis.